Dilansir dari RMOL, pengamat bilang korupsi era Jokowi lebih ekstrim. Praktik korupsi di era Presiden Jokowi sudah sangat akut dan lebih buruk dari era Orde Baru. Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Foxball Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, kepada kantor berita politik RMOL, Selasa 1 Januari 2019. Kalau di era Orde Baru, korupsi hanya di tataran elit, ujar Pangi. Sementara korupsi di era Jokowi sudah mengakar, mulai dari tingkat menteri hingga aparatur desa. Era sekarang, korupsi mulai dari elit sampai pejabat kepala desa dan perangkat di bawahnya. Demikian Pangi. Di penghujung 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kemenpora dan Kementerian PUPR, serta ditangkapnya Idrus Marham yang menjabat Menteri Sosial. Dan sepanjang tahun 2018, tidak sedikit aparat desa yang terjerat hukum dalam pengelolaan dana desa.